dengan acara ini dari kita untuk kita malam gembira bersama Risma Sibolon. Jadi ini suatu jaminan yang buat kita semua bahwa Risma Sibolon ini adalah penyanyi pop nasional dan dia yang cukup membuat saya kagum juga. Dia berpendidikan S2 teologi. Jadi jangan main-main kalau bicara ayat ini. Menyaksikan kalian yang telah berikan kepada saudara kami Risma Sibolon. Dia telah datang dari jauh dari Indonesia, pastor. Pada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di California dan gereja-gereja juga, terima kasih juga kepada sponsor yang berbaik hati. Kami berlokasi di El Monte, California. Alkitab jangan dihafal aja, bukan dibaca, tapi apa? Dijalankan. Kalau dijalankan itu sedikit-sedikit berkat Tuhan itu akan berubah yang kita nggak mungkin jadi mungkin. Risma Sibolon, tepuk tangan. California tentunya saya excited banget karena sebenarnya nggak pernah mimpi gitu ya bisa punya konser, apalagi malam hari ini kita namakan konser One Decade Konser of Risma Sibolon. Kenapa One Decade? Karena ternyata memang Tuhan atur udah luar biasa ya. Saya memulai karir saya professionally di album pertama saya itu tahun 2008. Jadi sampai saat ini 10 tahun yang mainan. Jadi nggak terasa udah 10 tahun. Waduh, saya bersyukur banget. Kok bisa dirayakin di sini ya, gitu ya? Aduh, it's very blessing for me.
Jadi tante punya anak nomor satu, itu perempuan. Nah, anak tante itu jadi guru panggungnya tante. Itu orang Batak. Benar nggak? Nah, itu Batak. Lucu. Lanjut pocong-pocong.
happy birthday. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Saya senang bisa menghibur Anda semua. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tercintaku, kita